Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi di channel Arashi mengulik buku Wonderful Islam, penemuan dan fakta-fakta mengagumkan tentang dunia Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan tentunya kesempatan yang pada hari ini kita masih di bagian ke-1 tentunya, yaitu membahas tentang 21 penemuan fenomenal umat muslim di bidang teknologi dan sains. Nah, tidak terasa juga ya, kita sudah di topik ke-16 yang pada kali ini yaitu tentang sejarah astrolabel. Nah, pasti teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang tahu atau sudah paham tentang astrolabel atau bahkan belum tahu sama sekali. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang astrolabel, di sini kita akan membahas tentang astronomi. Nah, astronomi itu sendiri adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia. Nah, dari sekian banyak astronom, terdapat astronom perempuan yang dianggap sangat revolusioner pada masanya. Nah, perempuan tersebut bernama Maryam Al-Ijliya yang merupakan seorang astronom muslimah legendaris yang telah menemukan instrumen astronomi yaitu astrolabel. Nah, astrolabel itu sendiri adalah instrumen yang digunakan untuk menentukan posisi matahari dan planet-planet. Nah, pada saat itu umat Islam menggunakannya untuk menemukan arah kiblat, menentukan waktu sholat, dan juga awal Ramadan serta Idul Fitri. Nah, meski tidak banyak literasi yang mengupas Maryam Al-Ijliya ini, tapi ia diketahui hidup di abad ke-10 Masehi di Aleppo, Suria. Nah, ayahnya juga dikenal sebagai pengrajin alat-alat astronomi. Nah, dari bakat itulah ya yang kemudian turun kepadanya. Dengan bimbingan sang ayah dan juga astronom terkenal yaitu Bistolus, Maryam ini mampu memahami dan menguasai astronomi. Maryam menjadi terkenal setelah astrolabel ciptaannya ini yang meski memiliki cara kerja yang rumit ya, namun terbilang sangatlah inovatif. Nah, hingga kini hasil kreasinya ini menjadi kiblat para ahli astronomi untuk terus berinovasi. Wow, Masya Allah sekali ya. Dari sini kita bisa mengambil hikmah atau pelajarannya dari Maryam, seorang perempuan yang ternyata bisa menciptakan sebuah karya yang tentunya ini legendaris dan bisa bermanfaat tentunya bagi kita umat muslim. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui meskipun astrolabel ini dari karya ciptaannya Maryam ini tadi memiliki cara kerja yang rumit berkat istiqomahnya, usaha, kerja kerasnya, dan juga tentunya diiringi dengan doa, akhirnya hasil kreasinya ini menjadi kiblat para ahli astronomi untuk terus dikembangkan menjadi inovasi yang terbarukan. Wow, luar biasa ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi tentunya bagi kita para wanita semua. Baiklah, alhamdulillah mungkin sampai di sini saja penjelasan singkat terkait sejarah tentang astrolabel berdasarkan buku Wonderful Islam, penemuan dan fakta-fakta mengagumkan tentang dunia Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti channelnya dengan cara like, comment and subscribe, dan jangan lupa juga untuk notifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi sejarah menarik lainnya. Syukran katsiron wa ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.